Hello, hai. Hari ni saya nak buat popiah ya. Popiah ni saya buat cara-cara yang method yang lama ya. Saya tak gunakan method yang baru. Saya gunakan method yang lama tapi mudah dengan senang ya. Boleh buat memang cukup sedap ya cara-cara yang saya buat. Okey, sekarang saya nak tunjukkan bahan-bahan ya. Saya ambil sengkuang dalam satu biji kecil saja ya. Dah siap potong dengan iris dengan nipis. Gobi saya ambil dalam agak-agak dalam 2 ataupun 3 genggam. Yang ni tauge saya ambil dalam 3 ataupun 2 genggam. Carrot saya ambil sebiji potong panjang-panjang ya. Macam ni potong panjang-panjang nipis-nipis dengan potong panjang-panjang paling penting ya. Carrot ya. Bawang merah saya ambil sebiji iris dengan nipis potong kecil-kecil. Kulit popian terpulang pada masing-masing banyak ataupun sikit. Yang ni jagung ya. Tepung jagung dah siap bancuh dalam air supaya saya nak gamkan tepi-tepi ya. Serbono. Ayam ya, saya ambil dalam 2 sudu kecil. Sos tiram 1 sudu besar. Bawang putih saya ambil dalam 5 ataupun 6 ulas ataupun lebih pun tak apa ya. Dah cincang dengan halus ya, mesti kena cincang dengan halus ya. Dah siap, sekarang saya nak tunjuk cara-cara nak tumis. Okey, sekarang kuali dah panas, saya tuang minyak sikit cukup ya, agak-agak. Tunggu sampai minyak ni nak panas. Okey, sekarang saya nak masukkan bawang putih. Bawang putih ni tunggu dia nak masak dulu ya. Okey, sekarang saya nak masukkan bawang ya. Setengah orang suka masukkan udang ya. Udang kering ataupun udang segar ya. Tapi saya tak masuk udang. Untuk ganti itu saya masukkan serbono ayam ya. Kalau siapa suka udang boleh masukkan udang kering ataupun udang segar ya. Tapi jangan masukkan serbono. Okey, sekarang saya nak masukkan sos tiram ya. Sos tiram 1 sudu besar cukup ya. Okey, sekarang saya nak masukkan sengkuang. Tapi sengkuang, gabish, semua kena masak separuh masak ya. Paling penting dia tak boleh masak sangat. Dia kena masak separuh masak. Lepas dah masak ni, baru last kali saya nak masukkan tauge ya. Okay, sekarang saya nak masukkan garam secukup rasa. Jangan gunakan banyak sangat ya. Sikit cukup. Lepas tu saya nak masukkan serbuk perasa nol ya. Okay, gaulkan sebati ya. Yang ni tak boleh masak sangat ya. Dia mesti kena separuh masak sahaja. Okay, last kali saya nak masukkan tauge ya. Tauge ni dia tak boleh masak ya. Dia kena rangup sikit. Kita gaul dalam 2-3 kali. Boleh cukupkan api ya. Okey, sekarang saya nak tutupkan api ya. Yang ni dah cukup. Masak separuh masak ya. Okey, sekarang dah siap. Sekarang saya nak lipat kulit popiah ya. Kita ambil inti sikit ya. Untuk nak lipat. Lepas tu kita sapukan tepung yang tadi kita bancuh ya. Supaya dia tak tanggal daripada kulit. Okey, sekarang dah siap. Kita kena habiskan kulit ni sampai kita nak jadi macam ni ya. Okey, sekarang dah siap gulung ya. Sekarang saya nak goreng. Okey, sekarang kuali saya dah panas. Saya tuang minyak untuk goreng ya. Okey, tunggu sampai minyak ini nak panas ya. Okey, sekarang minyak kita dah panas ya. Masukkan kulit popiah yang siap kita balut ya.
Okey, sekarang dah masak ya. Saya tos daripada minyak. Okey, sekarang dah siap goreng. Sekarang saya nak buat kuah untuk popian ya. Okey, saya nak buat kuah ya. Bahan saya ambil cili kering 1 genggam, gula melaka 1 biji, gula perang setengah cawan ya. Setengah orang gunakan gula putih tapi saya tak gunakan gula putih. Saya gunakan gula perang setengah cawan. Biji-bijian saya ambil dalam ni 2 sudu besar dah siap sangat ya. Tepung jagung 1 sudu besar untuk nak bancuh last kali ya. Sili sauce saya ambil 3 sudu besar, 5 hulas bawang putih ya. Yang ni semua kita nak kisar ya. Gula tak payah dengan cili semua kita nak kisar sekali ya. Okey, sekarang saya dah masukkan cili. Sekarang saya nak masukkan bawang putih 5 hulas. Masukkan air dalam setengah cawan cukup ya. Lepas tu kita nak kisar. Okey, sekarang dah siap kisar ya. Terus kita masuk dalam kuali ya. Lepas tu kita nak masukkan 1 cawan air ya. Okey, sekarang saya nak masukkan gula ya. Gula, garam. Semua kita masuk sekali. Tunggu sampai dia betul-betul nak masak ya. Nak hilangkan bau. Lepas tu saya nak tapis ya. Sekarang saya nak masukkan garam ya. Garam secukup rasa. Jangan terlalu banyak sangat ya. Supaya kita nak naikkan lemak tu saja ya. Okey, tunggu sampai dia betul-betul nak masak. Okey, sekarang saya nak tapis ya. Tutupkan api dulu. Okey, sekarang dah siap tapis. Sekarang saya nak masuk kali kuali bagi dia mendidih dulu. Sebelum tu saya nak masukkan sos ya, sos cili. Tunggu sampai dia betul-betul nak mendidih ya. Last kali saya nak masukkan bijan ya. Bijan saya ambil dalam 2 sudu besar. Kalau nak kurang pun tak apa ya. Okey, lepas tu saya nak masukkan tepung jagung sikit ya. Jangan masuk sekali ya. Kena bubur sikit cukup. Lepas tu kita gaul dulu. Lepas dah gaul, okey, tengok kepekatan kita ya. Kalau tak cukup pekat, kita boleh masuk. Okey, sekarang memang dah cukup ya. Tunggu lagi seminit. Lepas tu saya nak tutupkan api. Okey, sekarang saya nak masukkan popian ya. Kalau popian nak betul-betul nak garing pun boleh ya. Nak goreng betul-betul nak garing, jadikan golden color ya. Tapi saya ambil sederhana sahaja. Okey, gaulkan popian ni. Nak salut pada popian ya. Okey, sekarang popian kita dah siap ya. Memang simple dengan mudah sahaja ya. Yang ni boleh cuba dekat rumah ya. Selamat bercuba.